bersyukur kepada kan belum selesai ini. Lesti Kejora dan Rizky Billar malam ini mengajak seluruh karyawan dan tim Leslar Entertainment untuk nonton bioskop bersama dan makan bersama di salah satu restoran di Jakarta. Momen tersebut terlihat begitu bahagia atas kebersamaan mereka. Terlihat pula Lesti Kejora dan Rizky Billar berbaur bak orang biasa dengan mereka. Tentu saja hal ini langsung menjadi sorotan netizen saat ini. Banyak yang memuji sikap dan tingkah laku Lesti Kejora dan Rizky Billar kepada orang yang bekerja kepadanya selama ini. Pada momen malam ini, Lesti dan suami tercinta juga ikut membawa anaknya, yaitu Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, ikut bersama mereka. Tak lupa pula, kedua orang tua dari mereka juga ikut diboyong untuk nonton bioskop bersama serta makan di restoran tersebut malam ini. Lesti Kejora yang tampil cantik dan begitu menawan tentu saja langsung menjadi sorotan para publik dan netizen yang melihat keberadaan mereka di bioskop tersebut. Saat menonton di bioskop, terlihat Lesti Kejora berada dan duduk di depan serta yang didampingi oleh beberapa tim dan karyawan yang bekerja pada Lesti dan Rizky Billar selama ini. Kita doakan saja Lesti Kejora, Rizky Billar serta karyawan dan juga tim yang diboyong malam ini untuk nonton bioskop dan makan bersama berjalan lancar. Selamat dari mulai perjalanan sampai pulang nanti.